Do you wanna know? Well, I've been thinking about you. And I think I have to listen. Because... Selamat sore untuk kita semua. Hari ini proyek pertama kita, lagu Rindu Gandung, yang bikin musik itu ada laki-laki, ada Brahms Mandrak, yang mana dia mau bantu beta par bikin beta pun musik untuk lagu Rindu Gandung, karena banyak yang minta untuk minta dia punya bikin musik full, sehingga adik laki-laki sendiri lagi bikin dia punya musik, biarlah dukungan dari saudara semua supaya proyek ini bisa terselesaikan dan bisa menghibur saudara semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami yang berada di rantau hanya rindu untuk saudara yang ada di kampung, baik yang ada di Samblaki maupun di Tepa, Dobor dan sekitarnya, biarlah lagu ini bisa dapat menghibur saudara dan semua. Saudara semua, katong sen datang ke tanpa studio yang mahal-mahal. Cuma datang ada di Ade Brahms punya kos. Walaupun tempat yang sederhana, tapi bagi kami bisa membuat satu musik yang lebih baik dan dipadukan dengan share lagu, maka itu akan menjadi indah. Itu bagaimana kita bisa melepaskan rasa rindu atau kangen terhadap saudara dong yang ada di sana. Kita harap nanti lagu ini kalau selesai proyeknya dan dirilis video klipnya, biar lagu ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Mari ikuti saya untuk pembuatan proyek lagu Rindu Gandung ini. Jangan lupa juga like, comment, share, and subscribe beta punya channel Arte Rampana. Lagu-lagu yang beta tampilkan di sini ya masih sederhana, dengan cuma hanya dengan akustik. Tapi beta merasa bahwa apa yang Tuhan berikan bagi kita bisa pakai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam proyek ini juga Ade Brahms sendiri katakan atau bilang perbeta, dia dengar dia punya musik dia rasa mau menangis karena lagu yang saya ciptakan ini dikeluarkan dari isi hati saya, bagaimana atau isi hati saya, isi hati beta itu merasa bahwa di rantau itu sing ada orang, cuma katung yang ada dalam halnya bahwa katung yang dari Maluku ataupun teman-teman atau saudara yang lain dari Manokwari atau dari Sorong atau dari manapun beberapa tempat yang saya tidak sampaikan atau tidak bilang. Ini lagu untuk bagaimana ketum merindukan ketum punya keluarga. Sudah lumayan lama juga beta di Papua dari tahun 2005, jadi beta bicara nih bah saudara dong mengerti saja atau teman-teman dong mengerti saja, karena campur aduk antara logat Papua dengan logat Ambon.
Mari ikuti saya. Ini prosesnya ya sudah hampir mau selesai. Mbak Saudara dong berdoa supaya semua bisa diselesaikan dengan secepatnya. Karena banyak yang request untuk membuat dia punya video klip dan dia punya musik yang baik. Ada ganteng. Tuhan berkat, Tuhan berkat ya deh. Amin, amin kakak. Air mata tumpah balando. Apa kan dong di cuma di kos-kos yang seperti ini saja, tapi dari tempat ini kita bisa merasakan bahwa kehidupan ini dia tidak mudah. Kak, bagaimana menurut Anda? Semua karena antua yang di atas saja. Yeah.
Tarik dong, silakan. Ini kan mama dan mama tidak ada yang butuh, ada.